Hey guys, welcome to About of Is. Kali ini kita akan bahas sosok penyanyi trending yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa dibilang penyanyi trending? Karena setiap dia meliris lagu baru, pasti selalu masuk dalam kategori trending musik. Dia yang memiliki suara khas serak basah, yang akhir-akhir ini mampu menggalaukan para penikmat musik tanah air. Bahkan, lagunya sampai hits di beberapa negara tetangga seperti Timor Leste dan Malaysia. Tidak lain, tidak bukan, dia adalah Justy Aldrin. Aldrin Justianus Tahapari, atau yang lebih dikenal Justy Aldrin, merupakan penyanyi asal Ambon yang lagunya berhasil trending di YouTube. Bahkan kini, nama Justy Aldrin tengah naik daun dan mencuri perhatian dari penikmat musik tanah air. Justy Aldrin tinggal di kompleks Namanu, Seram, Maluku, dan berkuliah dengan mengambil jurusan teknik geologi di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Yogyakarta, dan menyelesaikan kuliahnya pada tanggal 16 Mei 2019. Justy Aldrin terjun ke dunia musik pada tahun 2015 dan meliris lagu pertama yang berjudul PUBG. Sano turun paradise. Sano turun paradise. Justy Aldrin diketahui memiliki kekasih bernama M. Paquita. Hal ini diketahui karena keduanya sering mengabadikan momen bersama dengan memposting foto bersama di akun Instagram pribadi mereka. Jadi untuk nona-nona yang berharap memiliki Justy Aldrin, maka langkahi dulu mayat kakak Paquita. Saat ini Justy Aldrin sudah meliris beberapa single, diantaranya PUBG, Kau Bukan Pelangi, Balik Pulang, Luka Kenapa, dan lagu terakhirnya yang berjudul Jantanya. Selain itu, Justy juga berkolaborasi dengan penyanyi timur lainnya, yaitu Vicky Salamor, Toton Karibo, Jackson Seran, hingga Glenn Sebastian. Justy mulai dikenal penikmat musik tanah air ketika ia bersama Toton Karibo sukses membawakan lagu yang berjudul Balik Pulang, hingga diundang di salah satu stasiun televisi Indonesia. Lagu ini sempat trending di YouTube musik, dan hingga saat ini view-nya mencapai 17 juta. Wow, luar biasa ya guys. Justy Aldrin memiliki channel YouTube bernama Justy Aldrin Official dengan jumlah subscriber sampai saat ini sebanyak 423.000 dengan jumlah 30 video yang diupload. Justy juga memiliki akun Instagram dengan jumlah follower sebanyak 106.000 dan akun TikTok dengan jumlah follower sebanyak 247.000. Sulama tong jalani, kopi gitra kembali. Sekian profil singkat dari Justy Aldrin. Support terus musik timur. Mari katong brutalkan. See you next content. Bye bye.